peristiwa yang terjadi di bulan Rajab yang berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa besar yang merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isra dan juga Mi'raj. Terjadi silang pendapat sebenarnya tentang kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Cuman biasanya masyarakat di negeri kita ini selalu diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikaitkan dengan bulan Rajab. Padahal ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 Hijriah. Tahun ke-13, afwan, bukan Hijriah, setelah diangkatnya menjadi Nabi, artinya sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan terjadi di bulan Muharram pada tahun sama ke-13 sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan di bulan Ramadhan pada tahun 12 setelah diangkatnya menjadi Nabi, artinya satu tahun sebelum hijrah. Tapi ada juga yang mengatakan bulan Rajab, tetapi bukan tanggal 28, tetapi tanggal, ada yang mengatakan tanggal 27 di bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, artinya 3 tahun sebelum hijrah. Ada juga yang mengatakan setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, 5 tahun setelahnya baru terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Allahu alam, terlampau banyak pendapat kan. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadhan, sehingga kita tidak bisa memastikan sebenarnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu kapan. Akan tetapi yang jelas bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini harus memiliki ketulusan iman. Sebab kalau tidak memiliki ketulusan iman, susah untuk dipercaya. Bagaimana mungkin waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya, bisa melakukan perjalanan maha dahsyat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke Sidratil Muntaha. Siapa yang akan sanggup melakukannya kalau bukan karena kuasa Allah? Makanya ketika peristiwa berlaku ini saja di zaman para sahabat sendiri hampir terjadi keraguan. Dan hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang paling mantap dan mengatakan kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil daripada Isra dan Mi'raj, aku yang pertama kali membenarkannya. Itu di zaman dulu tuh. Makanya karena peristiwa ini satu di antara sekian mukjizat Rasul yang sangat besar, sehingga ketulusan iman itu harus ada. Bahwa kita harus yakin dan percaya bahwa Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah dalam 2 perjalanan. Satu Isra dan yang kedua Mi'raj. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan sedikit kisahkan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini agak detail sedikit, dan kita ambil hikmah dan pelajaran daripada Isra dan Mi'raj ini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan dakwah, meninggal Abu Thalib. Setelah itu disusul meninggal dengan Khadijah. 2 orang ini adalah manusia yang paling berjasa dalam pengembangan Islam di permulaan dakwah Nabi. Walaupun Abu Thalib sendiri mati kafir. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 manusia ini sangat berharga. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian 2 manusia ini, Abu Thalib dan Khadijah, tentu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin sulit lagi. Sudah sulit, semakin sulit lagi. Sehingga ketika meninggal keduanya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampai bertujuan untuk mencari areal dakwah baru. Karena tantangan di Mekah sudah tidak bisa lagi untuk dilanjutkan berdakwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Taif. Sampai di Taif pula kemudian orang-orang Taif kurang lebih dengan orang Mekah. Bahkan lebih parah. Karena 10 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam door-to-door dakwah di Taif itu, tidak ada satu pun orang Taif yang menerima Nabi. Bahkan sepakat dan kompak, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua, laki-laki dan perempuan, semua mengusir Nabi dengan cara melempari Rasul dengan batu. Ini kan luar biasa, ikhwan. Itu bisa bayangkan, orang ketika berdakwah diusir satu kampung, dilempari batu. Kalau posisi saya langsung resign tuh jadi dai itu. Berat sekali gitu ya. Masuk ke kampung dilempari sama satu kampung, mau yang anak-anak kecil pun ikut-ikut pula kan. Tak bisa bayangkan susahnya Rasul berdakwah kala itu. Setelah pulang dari Taif, Nabi tidak bisa masuk Mekah. Karena kalau dia sampai masuk Mekah, dia pasti dibunuh. Sehingga Rasul hanya bisa tinggal di perbatasan, di kebun kurma milik Mughirah itu. Baru setelah itu dia mengutus budaknya Zaid ibn Harithah untuk mencari orang yang bisa melindungi dia. Maka Zaid berusaha mencari-cari, tapi semua menolak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah yang mau melindungi Nabi. Sehingga Nabi SAW bisa masuk kembali ke Mekah. Dari sini Nabi SAW merubah dakwahnya kembali dari terang-terangan kembali ke sirriyah, ke door to door lagi, sudah tidak terang-terangan lagi karena musuhnya terlalu kuat gitu ya. Nah, dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah sembunyi-sembunyi lagi. Mulailah dia datang ke pembesar-pembesar beberapa kabilah, kebanyakan menolak. Ada juga yang menerima tapi dengan syarat dunia. Baru setelah kemudian ada orang-orang dari Madinah yang haji ke Mekah. Kemudian Nabi SAW mencoba mengajak dakwah kepada orang-orang Madinah. Di sini terbuka Islam. Baru kemudian orang-orang yang datang dari kota Madinah itu baru mau menerima Islam. Justru orang-orang Mekahnya sendiri di awal dakwah menolak. Kecuali sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Lah, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul ditolak dakwahnya, bahkan orang-orang Quraisy itu sudah mulai mengancam dengan ancaman intimidasi yang luar biasa. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingin menenangkan hati Nabi, mengokohkan hati Nabi supaya jangan goyang dalam berdakwah. Maka dihiburlah oleh Allah dengan cara diberikan mukjizat besar yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Itu kenapa kemudian awalnya Isra Mi'raj ini dihadiahkan Allah kepada Rasul. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, ikhwan. Kita mulai daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Ummu Hani. Memang banyak riwayat ya tentang masa Isra Mi'raj itu. Tetapi pendapat yang paling kuat wallahu alam, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu dimulai dari rumahnya Ummu Hani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Hatim. Hatim itu di sekitar sumur Zamzam. Ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Tiba-tiba kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dua malaikat. Malaikat ini kemudian membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hatim, ke dekat sumur Zamzam itu. Kemudian membelah dada Nabi. Kemudian setelah dibelah dadanya, diambil jantungnya. Kemudian dicuci di bejana emas dengan air Zamzam. Dan Allah penuhi jantung Rasul dengan hikmah dan iman. Kemudian dimasukkan lagi dan dijahit kembali. Tentu ini kan medisnya malaikat ya. Kalau medisnya orang bisa mati.
Dan Rasul akan merasakan sakit yang luar biasa kalau orang yang mengoperasinya, kan, karena di zaman itu juga peralatan-peralatan medis tidak secanggih zaman sekarang. Paling tinggi mungkin kalau ngurangi sakit itu suruh minum arak gitu ya, kalau zaman dulu kan. Dari sini pertanyaannya, kenapa Nabi SAW dibelah dadanya, dibersihkan hati dan jantungnya? Walaupun ada khilaf ulama berapa kali sebenarnya Rasul itu dibelah dada itu. Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Yang mengatakan 2 kali, peristiwanya adalah pertama saat Rasul masih kecil. Di rumah siapa? Halimah Sa'diyah. Ketika usia Rasul SAW masih anak-anak. Kemudian peristiwa yang kedua, saat peristiwa Isra Mi'raj, dibelah dada lagi. Tetapi ada yang berpendapat ketiga, tiga pendapat, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Tetapi riwayat yang sahih wallahu alam bahwa Rasul itu hanya dibelah 2 kali saja. Pertanyaannya, kenapa harus dibelah dadanya? Dibersihkan jantungnya, diisi iman dan hikmah serta takwa yang luar biasa pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadap Allah secara langsung tanpa perantara Jibril. Dari sini ada hikmah besar bagi kita ikhwan, bahwa setiap kita ini pasti akan berjumpa dengan Allah. Saya, anda, siapapun akan berjumpa dengan Allah. Bukan berjumpa dalam arti kata melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ahli surga pasti melihat wajah Allah. Tetapi berjumpa dengan Allah itu di mauqif, di padang mahsyar. Semua manusia akan diajak bicara oleh Allah satu persatu. Dan di situ ada orang yang tidak dipandang Allah. Ada orang yang tidak mau diajak bicara Allah. Ada orang yang tidak mau dibersihkan oleh Allah. Artinya kita akan berjumpa dengan Allah di padang mahsyar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dadanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena akan berjumpa dengan dia, harusnya kita juga sama. Kita harus persiapan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya, kemudian dimasukkan kembali, diisi dengan iman dan hikmah, maka Jibril kemudian sudah mempersiapkan satu kendaraan khusus untuk para nabi yang disebut dengan buruk. Buruk ini dia lebih kecil dari kuda tetapi lebih besar dibandingkan keledai. Jadi sedang dia ya. Sudah besar kali enggak? Kuda lebih besar. Tapi tidak kecil kali seperti keledai, tidak, dia tengah-tengah. Tetapi buruk ini diberikan kecepatan langkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali langkah madal basar, sejauh mata memandang. Kalau antum naik ke ketinggian, kemudian mata antum melihat ke jauh sana, seperti itulah lompatan buruk itu. Sekali lompatan, saking cepatnya. Dan buruk ini adalah tunggangan para nabi. Ada yang mengatakan ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam hendak membangun Ka'bah bersama Ismail dari Palestine ke Mekah, maka kendaraan Ibrahim adalah buruk. Artinya buruk itu kendaraan para nabi. Waktu saya kecil dulu di Jawa Barat sana, kalau masuk ke rumah orang itu biasanya ada kuda bersayap, kemudian wajahnya wajah perempuan, cantik lagi, ditulisi buruk di situ. Ikhwatu fiddin, ini pelecehan ini. Pelecehan kepada buruk dan pelecehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tahu hadis Nabi tidak mensifati buruk itu kepalanya gadis cantik, badannya kuda dan bersayap? Enggak ada hadisnya, enggak ada riwayatnya. Kok muncul gambar? Setelah usut punya usut, saya coba menelisik, membaca gitu ya, dari beberapa referensi di internetnya. Rupanya boleh jadi itu karena
hasadnya orang-orang Yahudi kepada Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak menikah dan istrinya ada 11, sehingga mereka hendak mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara menggambarkan buruk itu pun harus kepalanya wajah perempuan yang cantik. Ini kan pelecehan. Seolah-olah poligaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar untuk nafsu seks saja, kan begitu? Tidak, wallahi. Tujuan poligami Nabi SAW itu syarat dengan pelajaran dan hikmah. Kan Nabi SAW itu dibimbing wahyu, bukan manusia biasa kayak kita. Maka tidak benar itu gambaran buruk kayak gitu, tidak benar itu. Mana ada buruk kayak gitu? Buruk itu kuda, dia lebih kecil dibandingkan kuda, lebih besar dibandingkan keledai. Kalau dia sekali langkah sejauh mata memandang, itu saja dalam riwayat seperti itu. Sudah kita imani seperti itu. Kenapa pula jadi gambar perempuan pula? Maka ini hal-hal yang bisa masuk kepada bab istihza, namanya mengolok-olok Nabi. Dan buruk itu sendiri gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah riwayat, walaupun fihi nazar oleh sebagian ulama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunggang buruk itu, buruk ini tidak mau ditunggang. Tidak mau ditunggang. Karena mungkin bagi dia Nabi itu asing. Kayak antum kan, naik kuda-kuda tidak pernah ditunggangi kita, tidak terbiasa dengan kita, otomatis kan bahasa Melayunya enggak, kurang selesa lah kuda itu ya. Kurang enak gitu kan, karena orang baru masalahnya. Maka ketika buruk itu bergerak-gerak, Rasul mau naik itu, maka Jibril mengatakan, ya buruk wallahi, wahai buruk, demi Allah, kata Jibril, tidak ada manusia yang lebih mulia yang menunggangi dirimu kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba buruk pun terdiam, Rasul pun kemudian naik di atasnya. Dari sini menunjukkan apa? Setelah buruk itu tahu siapa yang akan menunggangi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung diam. Ada pelajaran apa? Buruk ini tidak berakal, dia binatang. Tapi setelah diberitahu bahwa yang menunggangi dia adalah Rasul, sami'na wa ata'na. Terkadang ada sebagian manusia, Allah berikan akal kepada mereka, datang perintah Allah dan Rasulnya, tapi terkadang di antara manusia itu tidak langsung mengatakan sami'na wa ata'na, kan? Terkadang banyak mikir, sami'na wa tafakkarna, katanya. Ya, kami dengar tapi pikir-pikir dulu, katanya. Kan ada yang seperti itu. Kayak orang-orang Bani Israel mengatakan sami'na wa asaina, dengar habis itu maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah dan rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, kembalikan kepada Allah dan rasulnya. Jadi kalau seandainya buruk yang tidak berakal saja diberitahu yang akan menungganginya, Nabi langsung diam, sami'na wa ata'na, harusnya kita yang berakal yang lebih mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itu kata kunci seorang beriman apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sebuah perkara. Peristiwa Mi'raj ini kan baru Mi'raj namanya ya. Isra, belum Mi'raj. Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perhatikan ayatnya. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanallah, ikhwan. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan rasulnya. Tapi Allah katakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa faedahnya? Ya. Kenapa tidak kata nabi atau rasul saja ya? Kenapa pakai hamba?
Di sini ada faedah besar yang bagus sekali, ikhwan. Nabi ini akan dinaikkan ke langit, bahkan dinaikkan lebih tinggi dibandingkan langit, bahkan akan melewati banyak peristiwa di langit, bahkan akan sampai di ujung langit. Artinya Nabi akan naik ke atas. Kemudian Allah katakan kalimat abdin hamba, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwa setinggi apapun engkau wahai Muhammad, engkau tetaplah hamba. Setinggi apapun anda di dunia, tetaplah anda ini hamba. Jangan sombong. Ya. Kalau Nabi SAW saja titelnya langsung diletakkan, Allah tidak katakan asra bin Nabi Lailan, subhanalladzi asra bin Rasuli Lailan. Tapi Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi Lailan. Kalimat abdi di sini menunjukkan apa? Adanya kerendahan kita dengan Allah. Setinggi apapun anda, tetaplah anda itu hamba Allah. Lalu apa yang disombongkan? Tetap kita ini hamba. Karena banyak di masyarakat ini pada zaman sekarang kan, kadang-kadang baru anak tentara, anaknya tentara, enggak tentara juga dia, bapaknya yang tentara, anaknya enggak, kan gitu. Ada sombongnya luar biasa ya. Kamu tahu siapa saya? Bapak saya loh. Wah, bapaknya pula yang disombongkan. Anu sih. Ataupun mungkin pejabat-pejabat tertentu gitu ya. Kadang-kadang lihat cara jalannya saja. Cara jalannya saja itu sudah nampak sombongnya, karena dia mentang-mentang pejabat masalahnya ya. La haula wala quwata illa. Kalau ruh anda sudah dicabut, diangkat ke langit, enggak ada anda ini harganya sama sekali. Manusia ini ya, dikeluarkan dari lubang keluar najis. Manusia ini dikeluarkan dari lubang keluar najis. Setelah keluar dan besar, di dalam tubuhnya ada najis. Setelah Allah wafatkan jadi bangkai 3 hari saja, sudah bau busuk dan orang tidak mau mendekatinya. Lalu apa yang disombongkan? Masyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada faedah besar di sini bahwa peletakan hamba menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Setinggi apapun anda, tetaplah kita hamba Allah. Faedah yang kedua dari kalimat hamba, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa mimpi. Bukan Rasul mimpi gitu kan. Kemudian dalam mimpinya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Siratul Muntah, balik lagi. Kalau mimpi mah ngapain? Kalau mimpi bukan mujizat lah kan, namanya orang mimpi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan ini bukan mimpi. Bahwa perjalanan ini bukan perjalanan roh, tapi perjalanan ini ruh wal jasad, ruh dengan jasad. Makanya Allah katakan bi'abdihi, dengan hambanya. Kalimat hamba itu terangkai antara ruh dan jasad. Jadi ini betul-betul ruh dengan jasad beliau dalam kondisi sadar, bukan dalam kondisi mimpi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa ruh dengan jasad. Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah sebut hambanya supaya jelas bahwa ini mukjizat ruh dengan jasad. Rasul itu melakukan perjalanan itu. Kemudian kalimat lailan, kenapa malam hari, kenapa tidak dipilih siang, kenapa tidak dipilih sore, kenapa mesti malam? Ya. Dari sini menunjukkan bahwa malam itu jauh lebih mulia dibandingkan siang hari. Salat tahajud, salat sunnah yang paling baik di tengah malam, witir, tahajud, ya kan? Orang baca Quran paling baik tengah malam. Termasuk Isra dan Mi'raj juga dilakukan di tengah malam. Tafakurnya kita dengan Allah yang paling baik di tengah malam. Kenapa?
karena malam itu menjauhkan kita dari riya. Orang sedang tidur, antum ibadah mau riya sama siapa? Kecuali live kayak gini ya, sholat malam, tahajud, taruh handphone ya kan, live lewat IG ya. Alhamdulillah malam ini saya bisa tahajud, tulisi status di situ kan. Ngapain tulis status ya kan? Nggak perlulah tulis status tuh, cukuplah kita dengan Allah saja yang tahu. Makanya kenapa diperjalankan malam. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang mengatakan melewati tempat-tempat bersejarah. Ada yang mengatakan Rasul itu lewat ke Bukit Saina. Di situ tempat turunnya Taurat kepada Musa. Kemudian juga singgah di Bethlehem, Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa, besarnya Isa, dan diutusnya Isa menjadi Nabi dan Rasul. Dan ke tempat-tempat bersejarah lainnya. Baru kemudian Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Mekah saja kan? Dari Mekah langsung ke Sidratil Muntaha, balik lagi ke Mekah. Kenapa harus melakukan perjalanan sejauh itu dari Masjidil Haram ke Aqsa ini? Apa hikmahnya? Satu, supaya Nabi SAW bisa mendebat musuh-musuhnya. Kalau Nabi SAW dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha balik lagi, tidak bisa mendebat musuhnya. Maksudnya gimana? Ketika selesai perjalanan ini terjadi, ada orang-orang yang hendak mengolok-olok Nabi. Kalau engkau memang sampai di Masjidil Aqsa katanya, berapa jumlah pintunya? Berapa jumlah jendelanya katanya? Kalau orang belum pernah ke sana kan enggak tahu kan? Saya ini enggak pernah ke Masjid Al-Fajri, ditanya berapa jumlah jendela, tak bingung. Jendela dari apa? Dari kayu kah, dari besi kah, dari stainless kan, itu enggak tahu kan? Berapa jumlah ini itunya? Tapi ketika Nabi diisrakan ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah peristiwa itu ditanya tentang bagaimana bentuk Masjidil Aqsa bagi orang-orang yang pernah datang ke sana, kemudian bertanya kepada Rasul, jawabannya benar. Pintunya sekian, jendelanya sekian, sifatnya seperti ini. Nabi belum pernah ke sana. Menunjukkan apa? Kebenaran perjalanan itu kan. Makanya harus dilewatkan ke sana. Supaya bisa membantah bahwa peristiwa ini benar adanya gitu maksudnya ya, bukan bohong-bohongan. Yang kedua, bahwa Masjidil Aqsa itu kiblatnya para nabi. Kiblat seluruh para nabi itu Masjidil Aqsa. Dan Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya lil'anlah, abuna wahid wa ummuna syatta. Kami para nabi ini satu turunan, bapak kami satu, ibunya yang banyak. Sehingga kemudian para nabi pernah berkumpul di Masjidil Aqsa, maka nabi juga sama, bagian dari para nabi ikut serta di Masjidil Aqsa. Bahkan Rasul sholat di belakang arwah para nabi. Beliau menjadi imam makmumnya arwah para nabi, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, karena yang sholat di belakang para nabi. Kemudian juga supaya kita jangan pernah lupa dengan Masjidil Aqsa. Bagaimanapun Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Karena masjid itu pernah disinggahi Rasul dalam peristiwa besar itu. Jangan pernah lupakan Aqsa. Kemudian juga faedahnya, karena Masjidil Aqsa itu adalah pintu masuknya Rasul ke langit. Jadi pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa, karena langit itu ada pintunya. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Naba ayat 19, wa futihatis sama fa kanat abwaba. Langit itu ada pintunya. Enggak sembarang orang naik ke langit, enggak bisa dari Mekah langsung ke langit, harus dari pintunya. Dan pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa, begitu keterangan para ulama. Artinya bahwa ketika Nabi SAW sudah sampai di Masjidil Aqsa, selesailah
proses yang pertama yang disebut dengan perjalanan Isra. Isra itu artinya perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut Isra namanya. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Bagaimana peristiwanya? Masyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat, di belakangnya para Nabi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke langit, bukan menggunakan buruk. Ingat, buruk itu kendaraan bumi. Dia cuma sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkan di Masjidil Aqsa yang katanya tempat tambatan buruk itu sekarang menjadi tembok ratapan bagi orang-orang Yahudi. Baru kemudian Rasul dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala naikkan ke langit. Bagaimana caranya, wallahu alam, itu kuasa Allah. Yang jelas Jibril menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit. Ketika sampai di langit pertama, maka Jibril itu sayyidul malaika, ingat ya, pemimpinnya malaikat. Semua malaikat tunduk kepada Jibril karena dia pemimpinnya. Tetapi walaupun demikian, Jibril ketika masuk ke pintu langit tetap minta izin kepada sekuriti langit itu. Dan minta izin, subhanallah, malaikat itu beda dengan manusia. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka hanya melakukan yang diperintahkan Allah. Sehingga tidak sembarang orang keluar masuk langit itu. Makanya penjaga langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" Kata Jibril, "Saya Jibril." Dalam hadis begitu, "Saya Jibril," subhanallah kan. Jibril ini pemimpin malaikat. Dia tidak mengatakan, "Saya pimpinanmu." Kan gitu kan? "Saya pimpinanmu," tidak. Dia mengatakan, "Saya Jibril." Ya, tawadhu'nya Jibril. Ini yang naik ini dua pemimpin. Satu pemimpin malaikat, satu pemimpin manusia dan jin. Rasul itu sayyidul awalina wal akhirin, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya orang awal dan orang akhir dari kalangan manusia dan jin, pemimpinnya para nabi dan rasul, berjalan dengan pemimpin para malaikat. Ini dua pemimpin nih yang naik nih, bukan sembarang. Tapi sekuriti langit ini tetap tanya, siapa tuh Jibril? Siapa yang bersama wahai Jibril? Muhammad. Apakah Allah sudah perintahkan Muhammad boleh naik, katanya? Awa qad uhiya ilai? Apa dia sudah diperintahkan boleh naik? Subhanallah, detailnya seperti itu. Padahal Jibril kan pemimpin para malaikat, masa enggak yakin dengan Jibril? Kenapa harus ditanya detail kayak gitu kan? Apakah sudah diperintahkan orang ini naik ke langit, katanya kan? Masyaallah. Kalau sekarang ini ada dua pemimpin di istana presiden security, kira-kira kalau digituin sama security apa enggak dipecat besok? Dipecat lah gitu. Enggak sopan enggak bukan gitu ya? Ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Naiklah Jibril ke langit pertama. Dari sini ada faedah besar, ikhwan. Ketika antum berbicara tentang Neil Armstrong. Kalau kita sebut nama Neil Armstrong berarti cerita orang naik ke bulan. Iya kan? Pertanyaannya, bulan itu di mana? Apakah bulan itu di atas langit ataukah bulan itu di bawah langit? Kalau bulan itu di atas langit, Jibril saja mau naik ke langit, ada pintunya, ada security malaikatnya. Tidak sembarang orang naik ke langit. Pertanyaannya, apakah Neil Armstrong ketika ke bulan sama dengan Jibril? Paham kan? Siapa kamu? Neil Armstrong. Oh, kemana? Ke bulan. Seandainya kalau saya gitu. Apa seperti itu nanti ya kan? Karena Jibril saja mau naik ke lagi susah nih. Padahal dia pemimpin malaikat kan itu. Ditanya dulu. Ya. Siapa kamu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apa dia boleh sudah diperintah boleh naik? Boleh katanya. Seandainya bulan itu di atas langit, tentu Neil Armstrong juga akan ditanya seperti itu kan? Siapa kamu? Neil Armstrong. Mau kemana kamu? Ke bulan. Sudah diperintah kenaik. Gitu ya, pertanyaannya kan harus sama kan? Berarti mungkin gak Neil Armstrong dibukakan pintu langit itu? Gak mungkin.
Masa Amazon dibukakan pintu langit dia kafir? Kan gitu kan? Berarti kalau posisi bulan di atas langit, enggak ada orang cerita naik ke bulan. Tapi kalau seandainya posisi bulan itu di bawah langit, karena ingat langit itu bangunan loh ya. Bukan awan asap, itu bukan bangunan dia. Jadi kalau umpamanya tembus ke langit, nabraklah kan itu orang. Kalau kapal ini mau ke langit, nabraklah bangunan. Langit itu bangunan. Kayak kita cor-coran kayak gini kan bangunan nih. Makanya ada pintunya. Sembarang orang naik ke langit itu. Tapi kalau seandainya posisi bulan itu di bawah langit, seandainya posisi bulan di bawah langit, mungkin Neil Armstrong bisa sampai ke bulan. Jadi pertanyaannya itu, apakah bulan di atas langit atau bulan di bawah langit, gitu saja ya. Kalau bulan di atas langit, mustahil Neil Armstrong naik ke langit, sebab dia harus masuk ke security malaikat dulu. Tapi kalau di bawah langit, boleh. Logikanya seperti itu, bisa dia naik ke bulan. Walaupun dalam hal ini sebagian ulama khilaf. Al-Imam Asy-Syikiti dalam kitabnya Adwail Bayan menolak. Enggak mungkin orang sampai ke bulan. Enggak mungkin. Kemudian berdalil dengan surah Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ila as-sama'i wal ardh la tanfudhuna illa bi sultan, kan itu. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai manusia dan jin, in istata'tum an tanfudhu ila as-samawat. Kalau kalian ingin naik ke langit, naik, fangfudu, naik. La tanfudu, kalian tidak bisa. Illa bi sultan, kecuali karena kuasa Allah, seperti Rasul, kuasa Allah kan diangkat ke Sidratil Muntaha. Walaupun tidak sedikit juga ulama yang memungkinkan orang sampai ke bulan dengan catatan bulan di bawah langit. Ya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW di langit pertama, jumpa dengan siapa? Nabi Adam. Kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam, marhaban bibnin salih wa nabiyin salih. Selamat datang anakku yang baik dan nabiku yang baik. Subhanallah, seorang ayah tentu senang melihat anaknya yang baik, kan itu. Ini pelajaran bagi kita, kalau antum punya anak-anak dan anak-anak antum didik sehingga menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, maka orang tua akan bahagia. Pasti bahagia. Tapi kalau seandainya kita punya anak nakal luar biasa, rungsep kayaknya. Banyak orang-orang tua sampai ngutuk anaknya, "Nah, kalau kau tahu kayak gini bagus tidak kuku lahirkan kau," katanya. Ada yang orang tua kayak gitu. "Kau udah tahu kok kayak gini, ngapain kulahirkan kamu," katanya. Tapi kalau anak itu baik, lihat Nabi Adam melihat Nabi SAW, dia yurahim, memberikan selamat. Marhaban bibnin salih wa nabiyin salih. Duhai anakku yang salih dan nabiku yang salih. Kemudian Rasul menatap Nabi Adam. Kadang-kadang Adam menoleh ke kanan seperti ini, tersenyum. Kemudian menoleh ke kiri seperti ini, menangis. Pemandangan ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan kepada Jibril. Kenapa Nabi Adam itu kalau dia nengok ke kanan dia tertawa, kalau nengok ke kiri dia menangis? Ada apa dengan dia, katanya? Maka malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya ketika dia menengok ke kanan, dia sedang melihat arwah keturunannya yang masuk surga. Dia pun senang. Apabila dia melirik ke kiri, dia melihat arwah-arwah dari keturunan yang masuk neraka. Dia pun menangis. Karena kita tahu bahwa arwah itu lebih dulu diciptakan dibandingkan jasad. Kecuali Adam. Kalau Adam jasad dulu baru ruh. Tapi anak turunannya ruh dulu baru jasad. Karena ketika Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diusap pundaknya oleh Allah, diusap sebelah sininya, keluar semua ruh itu dari punggungnya Adam, ruh anak turunannya sejak zaman Adam diciptakan sampai yang terakhir mati, keluar semua itu ruhnya itu. Kemudian diletakkan di alam arwah, dibuatlah perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku rab kalian? Maka semua orang mengatakan, qalu bala ya, engkau rab kami. Antum dah ingat saja, antum pernah di alam itu. Ya. Jadi
Pertanyaan selanjutnya, kenapa Nabi SAW diperjumpakan dengan Adam? Adam itu Abul Bashar, bapak manusia. Malaikat sujud kepadanya. Hikmahnya kata ulama, supaya Nabi SAW tahu, sebagaimana Adam pernah diusir dari sorga, kemudian hijrah ke bumi, maka itu pun akan dialami oleh Nabi SAW. Dia diusir dari Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Itu hikmahnya. Kenapa diberjumpa dengan Nabi Adam? Sehingga ada ketenangan bagi Nabi kan, bahwa akan berlaku hijrah di sini. Sebagaimana Adam hijrah, bahkan para nabi sebelumnya sudah terjadi hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Palestina. Lut juga hijrah. Nabi Musa dari Mesir ke Palestina juga hijrah. Hampir semua para nabi mengalami hijrah. Tetapi akhtarul hijrah, sebahaya-bahaya hijrah adalah hijrah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, naiklah Rasul ke langit kedua. Sama juga jarak langit pertama ke kedua itu bukan jarak yang tempuh yang mudah, tidak. Jauh jaraknya, 500 tahun perjalanan. Dari langit pertama ke kedua itu 500 tahun perjalanan. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi tinggi sekali langit pertama ke kedua. Sama dengan tingginya bumi dengan langit yang kita lihat. Kemudian setelah mengucapkan salam, meminta dibukakan pintu, naik ke langit kedua, berjumpa dengan siapa? Berjumpa dengan Isa dan juga saudaranya Yahya ibn Zakaria. Kemudian keduanya memberikan ucapan selamat, marhaban bi akhin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang saudaraku yang saleh. Di sini tidak mengatakan anakku yang saleh. Saudaraku yang saleh dan nabiku yang saleh. Maka Nabi SAW berjumpa dengan Isa dan juga Yahya. Nabi Isa bin Maryam belum meninggal. Sehingga Nabi SAW berjumpa dengan Isa itu ruh dan jasad. Karena Isa kan belum mati, belum meninggal. Jadi masih dengan ruh dan jasadnya di langit kedua itu. Karena Allah mengatakan bal rafa'ahu Allahu ila sama, bahkan kami angkat Isa ke langit. Ketika orang-orang Yahudi mengklaim kami membunuh qatalna Isa bin Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam, maka Allah bantah. Wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Yahudi tidak membunuhnya, Yahudi tidak menyalibnya, bahkan Isa diserupakan dan Isa diangkat ke langit. Bantahan Quran. Isa masih hidup. Dan Rasul berjumpa. Ya. Kemudian berjumpa dengan Yahya. Apa hikmah perjumpaan? Kenapa mesti berjumpa dengan Isa dan Yahya? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain? Kan banyak 25 nabi. Nabi Sulaiman kah di situ? Nabi Daud kah? Kan begitu. Nabi Saleh, Nabi Hud, kan banyak para nabi itu. Kenapa diperjumpakan dengan Isa dan Yahya? Di sini ada hikmah pelajaran. Sebagaimana Yahya dibunuh oleh orang Yahudi dengan cara sadis, dipenggal lehernya. Kemudian lehernya Nabi Allah Yahya digunakan untuk mahar wanita pelacur. Jadi Yahya itu dipenggal lehernya, betul-betul dipenggal. Diambil kepalanya, jasadnya dikirim ke bapaknya. Subhanallah, antum banget bayangkan. Jadi dari leher ke bawah jasadnya dikirim kepada Nabi Zakaria, ayahnya. Kepalanya dibawa ke istana. Dijadikan mahar wanita pelacur. Oleh siapa? Yahudi. Kemudian Isa bin Maryam dikepung rumahnya. Sehingga kemudian, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Isa pun mungkin dibunuh juga. Karena sudah dikepung tentara itu rumahnya. Kemudian Isa mengatakan kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mau kuserupakan wajahnya dengan kuku jadikan kalian temanku di sorga? Tidak ada yang mau karena tahu mau dibunuh. Tapi ada muridnya yang paling muda siap menggantikan posisi Isa. Barulah kemudian Isa diangkat ke langit. Ibrahnya apa? Sebagaimana Isa dan Yahya itu dirongrong orang-orang Yahudi, maka Rasul pun sama akan menghadapi rongrongan dari orang-orang Yahudi. Dan menjadi kenyataan. Ketika Nabi SAW di Madinah dihadapkan dengan tiga Yahudi besar, Bani Quraidah,
Bani Kunayqa, Bani Nadir. Adapun Bani Nadir hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Mengambil batu besar, naik ke atap, kemudian akan ditimpakan di kepala Nabi. Karena ketika itu Nabi hendak bermusyawarah dengan Bani Nadir. Maka pembesar-pembesar Bani Nadir mengatakan, "Oh iya, nanti kalau Muhammad sudah datang, sudah bermusyawarah di sebuah ruangan, satu orang naik ke atap, bawa batu, lempar kepalanya," katanya. Oh, dibunuh. Tapi Rasul datang, Jibril, "Jangan berangkat. Mereka sudah merencanakan pembunuhan." Rasul enggak jadi. Bani Quraidah, ketika Nabi SAW pulang dari Khaybar, menang dalam perang Khaybar, kemudian pura-pura menjamu Rasul dan para sahabat. Daging yang diberikan kepada Rasul dikasih racun, dan Nabi sempat memakan racun itu. Sebab itulah Rasul meninggal, diracun. Ya, walaupun jarak pengaruhnya lama kan, dari perang Khaybar sampai ke 11 Hijriah, tapi Rasul baru merasakan rasa racun itu ketika sudah dekat-dekat ajalnya. Allah hendak memilihkan kematian Rasul mati syahid, makanya meninggal dengan cara seperti itu. Tapi lihat keganasan orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi datang kepada Labid bin Asam, seorang penyihir Rasul. Rasul disihir Labid bin Asam. Siapa yang membayar Labid bin Asam untuk menyihir Rasul? Yahudi. Memang Yahudi itu kurang ajar betul, membunuh para nabinya. Termasuk Nabi SAW berkali-kali upaya pembunuhan terjadi kan. Makanya kemudian Rasul dipertemukan dengan Isa, dengan Yahya. Jangan heran, sebagaimana mereka dirongrong orang Yahudi, kau pun akan dirongrong orang Yahudi. Hati-hati dengan Yahudi, itu maksudnya. Baru Nabi SAW naik ke langit berapa? Ketiga. Berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf. Dan Yusuf itu dikatakan memiliki separuh dari ketampanan Adam. Berarti Adam itu tampan, ya kan? Kalau Nabi Yusuf saja separuh ketampanan Adam, wanita-wanita itu ngiris-ngiris jari sambil pegang buah, faqata'na aydiyahun. Mereka sampai mengiris-ngiris begini, enggak terasa darahnya nyucur gitu ya. Nengokin Yusuf belang gitu kan, saking gantengnya. Berarti Adam tuh ganteng sekali. Kenapa kemudian Darwin bilang kita pula keturunan kera pula gitu ya? Adam mana ada gantengnya kera itu? Tengok kera itu, gantengnya dibedakin pun tak ada ganteng-gantengnya kera itu. Mau dioperasi plastik akan ganteng deh. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jadi Adam itu ganteng sekali. Makanya Yusuf diberikan separuh ketampanan Adam. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Rasul diperjumpakan dengan Nabi Yusuf? Hikmahnya, Nabi Yusuf ini ketika usia 10 tahun dicelakakan oleh siapa? Saudara-saudaranya kan? Saudara-saudaranya datang kepada ayahnya, "Kami kan jarang main dengan Yusuf ya, tolonglah sekali-kali mainlah dengan kita, izinkan. Masa di rumah terus gitu kan?" Kata ayahnya, "Enggak, saya takut Yusuf dimakan serigala." "Lu, kami ini orang-orang kuat, masa kami enggak bisa ngalahkan serigala?" katanya. Akhirnya terus minta-minta dilepas juga Yusuf. Apa yang terjadi? Terjadilah makar saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka pun berbuat jahat, akhirnya memasukkan Yusuf ke sumur. Padahal mereka itu tiga perencanaannya: dibunuh, dilempar ke tengah-tengah hutan, atau dimasukkan ke sumur. Lihat jahatnya mereka itu maksudnya. Lah, sebagaimana Nabi Yusuf dirongrong oleh keluarganya, maka engkau pun wahai Muhammad, dakwahmu akan dirongrong keluargamu. Siapa yang merongrong pertama dakwah Rasul? Abu Lahab. Abu Lahab yang pertama merongrong dakwah Nabi. Belum ada orang musuhi Nabi, Abu Lahab pertama musuhi Nabi. Makanya Allah kutuk sampai kiamat, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun qatalahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masir." Bayangkan surah Tabbat sini tidak diselipkan di surah Al-Baqarah, tidak pula diselipkan di surah Ali Imran, tidak juga diselipkan di surah Al-An'am. Kenapa? Kalau seandainya Tabbat yada diselipkan di tengah-tengah Al-Baqarah, enggak ada orang baca. Sikit yang baca kan? Baca Al-Baqarah mana imam? Imam baca balik 5 ayat awal aja Al-Baqarah, habis itu
Nah, mungkin satu surat Al-Baqarah kecuali Ramadan kan itu ya. Itu pun yang banyak hafal aja yang hafid. Tapi Allah sendirikan. Tabat tidak diletakkan di tengah-tengah surat panjang. Disendirikan jadi surat pendek. Sehingga mudah dihafal. Dan semua orang mudah baca. Dan imam rata-rata membacanya. Bayangkan supaya peristiwa ini jangan dilupakan. Hampir setiap hari kutukan kepada Abu Lahab dibaca kaum muslimin dari ujung timur, barat, utara dan selatan. Kenapa? Karena dia orang yang pertama musuh Nabi. Dikutuk sampai kiamat. Ayatnya akan dibaca terus sampai kiamat. Ya kan? Makanya hikmahnya Rasul berjumpa dengan Nabi Yusuf. Baru kemudian Nabi SAW naik lagi berjumpa dengan siapa? Nabi Idris di langit keempat. Dan Idris ini Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan mendapatkan pahala sebanyak jumlah orang yang didakwahinya. Dia orang yang pertama kali menulis, menjahit, menjinakkan kuda sehingga bisa untuk jihad. Ya. Lah Idris ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit keempat. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi, maksudnya ke langit keempat. Ada yang mengatakan riwayat Israiliyat, ketika Idris tahu bahwa pahala dia setiap harinya akan digandakan oleh Allah sejumlah umat yang didakwahinya, sehingga dia tidak mau cepat mati, kalau bisa panjanglah usianya. Jadi ada berdiskusi dengan Jibril, wahai Jibril, bisa enggak Allah panjangkan usiaku? Kata Jibril, itu wewenang hak malakul maut, tugasku bukan nyabut nyawa. Kalau engkau ingin dipanjangkan, diskusinya bukan dengan saya, dengan malakul maut, katanya kan. Kata Idris, kalau gitu di mana ya saya bisa berjumpa dengan dia, biar bisa tawar menawar kan soal usia. Kata Jibril, kalau kau mau aku angkat kau ke langit. Akhirnya Jibril mengangkat Idris ke langit. Ini kisah Israiliyat ya. Kemudian sampailah di langit keempat. Rupanya malakul maut sudah nunggu di situ. Jibril kaget. Belum dipanggil, dia kan pemimpin malaikat. Dia bisa manggil mana saja, namanya pemimpin kan itu. Belum dipanggil sudah ada di situ. Kata Jibril, saya belum memanggil dirimu. Kenapa kau ada di sini? Kata malakul maut, aku pun heran. Barusan aku mendapatkan tugas dari Allah disuruh mencabut manusia di langit keempat. Mana ada manusia di langit keempat, katanya. Kan gitu ya. Rupanya siapa? Idris yang baru diangkat Jibril. Subhanallah. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Pas waktunya kan itu. Satu sisi Idris ingin berdialog minta ditambah usianya, sisi lain pula Allah menugaskan malakul maut mencabut nyawanya. Kontras ya kan? Iya. Lagi ini kisah Israiliyat ya. Karena dari kisah ini ada yang mengatakan bahwa satu-satunya nabi yang meninggal di langit ya Idris. Ada yang mengatakan enggak, Idris yang meninggal di bumi, enggak di langit. Khilaf ulama masalah ini. Intinya bahwa kenapa Nabi berjumpa dengan Idris? Idris ini diangkat. Diangkat oleh Allah derajatnya. Makanya Allah mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Idris ke tempat yang paling tinggi. Maka engkau juga wahai Muhammad akan diangkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikra. Allah akan angkat penyebutan wahai Muhammad. Sebagaimana Idris diangkat derajatnya, kau pun akan diangkat. Namamu akan disanjung, namamu akan disebut-sebut, namamu akan dimuliakan, namamu tidak akan hilang dimakan zaman. Bahkan nama terbanyak di dunia adalah nama Ahmad dan Muhammad. Coba sebutkan nama yang paling baik dunia siapa? Ahmad dengan Muhammad. Paling banyak satu dunia itu. Yang paling banyak disebut kalimat Muhammad. Dalam azan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam qomat, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika salawat dia disebut. Nama Muhammad itu disebut-sebut. Makanya banyak orang-orang kafir mu'alab. Namanya Michael masuk Islam, Muhammad Michael. Apalagi ya, namanya akan disebut, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi tentu Idris hanya sampai di langit keempat, Rasul ke Sidratil Muntaha, lebih tinggi lagi daripada Idris. Maka diperjumpakan dengan Idris untuk menenangkan hati Rasul. Gak apa-apa, kau sekarang dielek, diejek, diolok-olok, dihinakan, direndahkan, diintimidasi. Tenang, nanti kau akan diangkat seolah-olah seperti itu. Kemudian dari langit keempat, naik ke langit ke lima. Berjumpa dengan siapa? Nabi Harun. Harun ini jadi nabi karena syafaat Nabi Musa. Dia bukan nabi, dia saudaranya Nabi Musa. Cuman Harun ini fasih lidahnya, Musa ini pelat lidahnya. Harun ini orator, Musa ini susah ngomong. Kata Musa, ya Rabb, jadikanlah saudaraku ini nabi. Aku tidak bisa dakwah sendirian kepada Fir'aun. Dia afsahu minni lisanan, lebih fasih lisannya dibandingkan aku, kata Musa. Dan Allah kabulkan Harun, diangkat jadi nabi karena syafaat Nabi Musa. Jadilah dia nabi. Cuman bedanya, kalau Nabi Harun dicintai Bani Israel, kenapa? Dia dari kecil di tengah-tengah Bani Israel, kemudian hidup bersama Bani Israel, diangkat jadi nabi tidak lepas Bani Israel. Ketika dibawa Nabi Musa bersama Bani Israel pun meninggal di Ardutti, di tengah-tengah Bani Israel. Makanya Bani Israel senang dengan Harun. Tapi Musa kecil di rumah Fir'aun, kan gitu ya? Kecil kan di rumah Fir'aun, dia enggak pernah di tengah-tengah Bani Israel. Musa itu kecil-kecil rumah Fir'aun, sudah dewasa buat kasus bunuh orang, pergi pula ke tanah Arab, ke Madian, dapat istri orang Arab, kemudian pulang pula baru setelah jadi nabi bersama Bani Israel. Sehingga kedekatan Musa kepada Bani Israel tidak lebih dekat dibandingkan Harun kepada Bani Israel. Dari situlah Bani Israel lebih senang Harun dibandingkan Musa. Bani Israel lebih suka dengan Harun dibandingkan Musa. Musa lembut, Harun itu lembut sekali. Ingat ketika kasus Bani Israel menyembah patung anak sapi, kemudian Musa datang, ditarik janggutnya Harun, ditarik rambutnya Harun oleh Musa. Kenapa kau sesatkan Bani Israel? Kata Harun, aku sudah berusaha meminta agar mereka jangan menyembah patung anak sapi itu. Akan tapi bisa apa daya, mereka hendak membunuhku, ya aku biarkanlah. Ya. Beda aku dengan kamu, beda kelas. Kau ditakuti Bani Israel, aku tidak ditakuti, katanya kan. Ya. Jadi Harun lembut sekali gitu ya. Jadi orang-orang banyak suka dengan Harun dibandingkan dengan Musa. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan ketika berjumpa dengan Harun, jadilah kau seperti Harun dalam berdakwah, lembutlah dengan umatmu. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, ya Muhammad, kalau engkau keras kepada umatmu ketika berdakwah, hilanglah semua itu. Mereka lari, enggak mungkin mereka menerima dakwahmu. Makanya Allah mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah sebuah kelembutan digunakan untuk apapun kecuali pasti menghiasinya. Tidaklah kekasaran digunakan dalam apapun kecuali mengotorinya. Jadi Rasul diajarkan agar lembut. Dari situlah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah selembut-lembut manusia dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian setelah berjumpa dengan Harun, Rasul naik ke langit ke-6. Berjumpa dengan siapa? Musa. Kalimullah. Ya. Nabi Musa ketika berjumpa dengan Rasul menangis dia. Menangis. Kemudian dia mengatakan, seraya mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin anak semuda ini, kata Nabi SAW kepada, disyaratkan kepada Rasul, bagaimana mungkin anak semuda ini yang diutus di akhir zaman tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku, katanya. Ini bukan hasad, cuman Nabi Musa memuji Rasul gitu. Bagaimana bisa anak muda ini diutus di akhir zaman, usianya pendek tapi umatnya paling banyak dibandingkan umatku yang masuk surga, jauh lebih banyak dibandingkan umatku masuk surga, katanya. Sedih Nabi Musa, iri dengan Rasul. Harusnya seperti itu. Antum kalau melihat dunia, lihat ke bawah. Kalau lihat agama, lihat ke atas. Maksudnya apa?
lihat dunia, jangan ke bawah, jangan ke atas, pegel. Ya Rob, kenapalah tetangga sebelah itu enak kali lah usahanya. Kemarin beli mobil, sekarang nambah lagi beli. Dari tingkat pula. Apa kerjanya orang itu? Punya tuyul kali. Kadang-kadang kan aneh gitu ya. Antum kalau si nengok orang pegel nih. Nengok terus tuh pegel nih. Coba antum negak gini sih pegel. Coba lihat ke bawah. Bersyukur antum. Alhamdulillah, saya walaupun ngontrak-ngontrak tapi tak kayak orang itulah tidur di bawah jembatan, kan itu ya. Bersyukur dia. Ada syukurnya gitu loh kalau niat ke bawah loh. Itu kalau dunia. Kalau agama janganlah nengok ke bawah. Alhamdulillah, saya masih hafal Fatihah wa Duha. Si Anu belum hafal. Kapan antum mau hafal? Lebih itu kapan kalau gitu caranya? Harusnya antum nengok ke bawah, ke atas kalau agama kan. Aduh si Anu Al-Baqarah hafal, masa saya enggak bisa hafal? Saya harus hafal juga. Itu maksudnya. Kalau agama ke atas, dunia ke bawah, supaya bersyukur. Dari sini Nabi SAW mengatakan, la tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Fanduru ila man huwa asfala minkum. Tapi lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Fahuwa ajdar alla tajrar nikmat Allah alaikum. Supaya kalian lebih bisa bersyukur akan nikmat yang Allah nugerahkan kepada kalian. Ini faedah dari perkataan Nabi Musa ini. Karena Nabi SAW ketika bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, kata Adam, Allah memanggil Adam, ya Adam, keluarkan dari umatmu, dari penduduk neraka, dari 1999. Yang 999 masukkan ke neraka, satu masukkan ke surga. Kagetlah Adam. Kok bisa? Ya, yang 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Dan satu dari kalian. Kemudian Nabi SAW meminta, ya Rab, ya, bisakah kau masukkan umatku seperempat ke dalam surga? Kata Allah, ya. Oh, senang Rasul. Sahabat itu mendengar luar biasa. Udah Rasul minta lagi, bisakah syatru umati, separuh umatku masuk surga? Bisa. Nah, dari situlah maka umat Muhammad itu separuh dari umat Muhammad masuk surga. Dan riwayat 2/3. Ya. Makanya Musa mengatakan, kok bisa anak muda ini udah lahir paling belakang, diutus paling belakang, kok umatnya paling banyak masuk surga dibandingkan diriku, kan begitu ya. Tapi apa faedahnya coba? Kenapa Nabi SAW harus diperjumpakan dengan Nabi Musa? Musa itu Nabi yang paling sayang dengan kita. Makanya kalau antum bacakan, paling banyak kisah Musa dicantumkan dalam Quran. Termasuk umatnya Bani Israel lebih banyak diceritakan dalam Al-Quran. Padahal umat-umat terdahulu banyak. Ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Sodom. Tapi Bani Israel yang paling banyak diceritakan. Karena Nabi yang paling sayang dengan Rasul dan umatnya itu adalah Nabi Musa. Coba bayangkan. Kalau Nabi Musa tidak ngomong sama Rasul, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Rasul, 50 waktu sholat. Apa kata Musa? Laqad jarrabtu bani Israil fala yastati'un. Aku sudah coba ibadah seberat itu kepada Bani Israil, enggak sanggup mereka. Sebaiknya kau naik lagi ke atas. Coba minta keringanan. Yang meminta keringanan Rasul. Siapa yang nyuruh? Nabi Musa kan? Jadi Musa itu sayang juga dengan kita kan itu. Seandainya Nabi Musa nih tidak ngomong seperti itu kepada Rasulullah, kemudian Rasul langsung turun ke bumi, kemudian kita diwajibkan sholat 50 waktu, ikhwan. Jangan lagi cerita 50 waktu. 5 waktu saja alasannya satu gudang. Maghrib capek, males jamaah. Kadang-kadang tinggal maghrib. Waktu isya udah ngantuk, kan? Tidur. Nanti subuh sibuk persiapan kerja. Apalagi coba alasannya kan? Ada aja alasan orang sholat itu. Iya kan? Ini baru 5 waktu loh ya. Cemana 50 waktu? Nak berapa banyak lagi alasan antum? Alasannya bukan segudang lagi, itu bergudang-gudang alasannya kan itu. 5 waktu aja macam-macam alasannya. Coba sayangnya Nabi Musa loh ya.
umat enggak sanggup, minta lagi keringanan. Masya Allah. Syukur atuh sama Nabi Musa kan gitu ya. Karena dia nyuruh Rasul untuk minta keringanan. Akhirnya Nabi SAW kemudian minta keringanan, keringanan, keringanan. 5, 5, 5, 5 dari 50, 45, 43, 5, 30, 25, 10 sampai terakhir 5 kan gitu ya. Coba bayangkan. Semua ini upaya Nabi Musa. Karena Rasul itu Nabi yang paling pemalu. Rasul itu pemalu sekali. Dia kalau diperintah itu tidak mungkin tidak dilaksanakan. Dan tidak mau tawar-tawaran. Itu malunya Rasulullah itu. Rasul manusia yang paling malu. Akhlaknya luar biasa. Sehingga apapun diperintahkan Allah, laksanakan itu modelnya kan. Tapi Musa merayu, jangan. Aku pernah loh melakukan ini kepada Bani Israel. Bani Israel badannya kuat-kuat, umatmu lemah-lemah. Bani Israel gede-gede, umatmu kecil-kecil. Aku sudah coba yang seperti itu jangan kuat, apalagi umatmu katanya kan. Akhirnya Rasul ikut sarannya Nabi Musa, naik lagi ke langit, minta lagi keringanan, kan luar biasa. Kan? Lalu kenapa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Musa? Apa hikmahnya? Nabi Musa ini orang yang paling sabar ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Macam-macam ujian. Makanya Rasul mengatakan, laqad udhiya akhu Musa katsira fa sabara. Sungguh saudaraku Nabi Musa itu banyak kalilah ujiannya di tengah-tengah Bani Israel itu, tapi dia nabi yang sabar luar biasa. Macam-macam fitnah Bani Israel itu, diturunkan mukjizat beriman, nanti kufur lagi, minta mukjizat diturunkan lagi, kufur lagi, diturunkan mukjizat, begitu asyik begitu saja Bani Israel itu. Sampai terakhir mereka memfitnah Nabi Musa gara-gara enggak bisa, enggak mau mandi sama mereka. Jangan-jangan Musa ini mungkin bahasa kitanya ada kuratnya mungkin itu di badannya itu. Masa mandi saja harus sendiri katanya. Atau jangan-jangan Musa itu enggak ada ototnya, jangan-jangan kayak perempuan tuh badannya katanya. Kok enggak mau mandi sama kita? Kok zaman dulu kan mandi di rame-rame. Jangan kan zaman Nabi Musa, zaman kita kecil-kecil di kampung saja di sungai mandi bareng-bareng nyemplung kan itu ya. Nabi Musa itu pemalu. Sampai bayangkan kehormatannya dicela sama Bani Israel, enggak dihormati. Tapi Allah membantu nabinya ketika Nabi Musa mandi, bajunya ditaruh di batu, batunya jalan. Dikejar sama Nabi Musa telanjang-telanjang itu, batunya jalan, rupanya batu itu lewat kepada Bani Israel yang sedang mandi. Nabi Musa kejar batu itu, dia telanjang. Terbelalaklah semua Bani Israel dengan keindahan tubuh Nabi Musa. Wah, rupanya apa yang dituduhkan benar nih katanya. Dia orang yang paling indah, yang paling kekar. Sampai harus dibuktikan seperti itu. Sampai ketika Harun meninggal yang dituduh membunuh Nabi Musa, bayangkan. Harun meninggal katanya dibunuh Nabi Musa katanya. Sampai mereka minta jasadnya lihat jasad. Tampakkan jasadnya Harun kalau dia tidak dibunuh Nabi Musa. Akhirnya malaikat Jibril bawa jasadnya. Tidak ada tanda-tanda pemukulan, berarti enggak dibunuh. Sampai seperti itu bayangkan ya. Tapi Musa itu sabar. Artinya bahwa Nabi diperjumpakan dengan Nabi Musa itu supaya Rasul lebih sabar lagi dalam berdakwah itu. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Antum harus sabar ketika dakwah itu. Karena orang yang kita hadapi itu macam-macam otaknya itu. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang kayak batu, ada yang kayak lempung gitu ya. Macam-macam orang. Kemudian yang terakhir Rasul berjumpa dengan Ibrahim. Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana Ibrahim membangun Ka'bah di bumi, maka dia disandarkan di Ka'bah yang ada di langit. Ka'bahnya para malaikat Baitul Ma'mur. Kata ulama, Ka'bah malaikat dengan Ka'bah bumi itu sejajar. Kalau ini roboh, maka kena dengan Ka'bah di bawah. Jadi sejajar, kata ulama. Ka'bahnya malaikat dengan Ka'bah di bumi itu satu jajar. Jatuh saja kena tuh Ka'bah di bumi. Ya. Makanya ada penelitian kan, Ka'bah ini kan banyak keanehan-keanehan, ya kan? Diteliti dunia tuh. Ya, karena sejajar dengan Ka'bah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap hari 70 ribu malaikat masuk sholat di situ. Kemudian keluar enggak pernah kembali. Nanti besoknya datang malaikat baru dengan jumlah yang sama 70 ribu. Kemudian besoknya keluar enggak pernah kembali. Setiap hari seperti itu. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat. Banyak ikhwan. Ketika Nabi saja menceritakan tentang jahannam didatangkan itu. Jahannam ini memiliki 70 ribu tali kekang. Satu tali kekang digeret 70 ribu malaikat.
banyak malaikat ikhwan. Bahkan Rasul mengatakan di langit itu tidak kurang dari 4 jari ini, 4 jari ini. Ya, ada malaikat, 4 jari ada malaikat, 4 jari ada malaikat. Berapalah jumlahnya malaikat itu? Makanya kalau seandainya manusia kufur satu dunia, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Allah punya malaikat. Kalau seandainya manusia beriman satu dunia, tidak menambah kekuasaan Allah, punya malaikat. Apalah manusia ini di hadapan Allah, ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu kenapa berjumpa dengan Nabi Ibrahim? Ingat, Ibrahim itu wajahnya paling mirip dengan wajah Nabi. Wajah Ibrahim itu, Nabi Allah Ibrahim paling mirip dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim ini salah satu ujiannya ada disuruh untuk menyembelih siapa? Putranya Ismail. Artinya berkorban keluarga. Dan Rasul pun akan mengalami korban keluarga. Qasim meninggal di waktu kecil. Abdullah meninggal di waktu kecil. Kemudian Ibrahim meninggal di waktu kecil. Zainab meninggal walaupun sudah dewasa dan sudah menikah, tapi meninggal sebelum Rasul meninggal. Rasul menyaksikan meninggal anaknya. Ruqayyah, Rasul menyaksikan meninggal anaknya. Kemudian Ummu Kulthum, Rasul menyaksikan bagaimana Ummu Kulthum meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah itu meninggal sebelum atau setelah Rasul meninggal, baru 6 bulan setelahnya Fatimah meninggal. Kemudian faedah yang kedua, berjumpa dengan Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan senantiasa memuliakan Ka'bah dan juga umatnya sampai hari ini. Karena yang membangunnya adalah Abul Anbiya. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik ke Sidratil Muntaha sendiri. Jibril tidak bisa mengantar Rasul sampai ke sana. Apa sih Sidratil Muntaha? Sedikit saya cerita secara ringkas ya, mohon sabar. Jadi Sidratil Muntaha dijelaskan sifat-sifatnya saja, saya baca ya biar cepat. Yang pertama, Sidratil Muntaha itu sebutkan dalam beberapa riwayat, sumiyat Sidratul Muntaha, dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon itu merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi. Li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ardi. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon itu merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang Allah turunkan pangkalnya di Sidratul Muntaha, baik wahyu atau yang lainnya. Bisa juga dimaknai karena Sidratul Muntaha merupakan puncak yang diketahui makhluk. Lebih dari itu makhluk tidak tahu, karena pohon itu berada di atas langit dan bumi, sehingga Sidratul Muntaha merupakan puncak ketinggian di mana terhenti semua ilmu makhluk di situ. Di atasnya sudah ilmu Allah, enggak ada yang tahu. Ya. Bahkan dikatakan Ibnu Abbas dinamakan Sidratil Muntaha, pohon puncak, karena ilmu malaikat puncaknya sampai di sini. Tidak ada yang bisa melewatinya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semua ketetapan Allah yang turun pangkalnya ada di Sidratil Muntaha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini para ulama mengatakan secara ringkas, Sidratil Muntaha bentuknya pohon, layaknya pohon bidara, ma'ruf pohon bidara. Tetapi tentu sama nama beda rupa kan ya. Kita lihat pohon bidara itu hanya nama saja, tapi bentuknya seperti apa ya Allah wa'alam kan, dan gaib kan. Kemudian ini pohon ini sangat besar, hingga ketika penunggang kuda ini dia berjalan 100 tahun, naungannya tidak akan hilang, saking gedenya. Coba Anda bisa bayangkan, antum berada di dalam pohon mangga. Datang matahari, kan ada naungannya tuh. Antum geser sedikit saja udah kena matahari kan. Kalau antum pacu dengan 100 tahun dengan kuda balap, jangan berhenti. Sampai di mana tuh? 100 tahun gak berhenti itu. Ah, seperti itulah naungan pohon sidrah itu. Pohon besar tuh. Ya kan? Kemudian juga Sidratul Muntaha memiliki daun dan buah. Daun Sidratul Muntaha seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti kendi yang sangat besar.
terdapat laron-laron dari emas. Antum tahu laron ya, laron sawah itu kan. Tapi ini emas, bukan laron-laron dari sawah kan. Laron-laron emas itu berterbangan di pohon itu, diliputi dengan perintah Allah hingga warnanya berubah. Dan pohon Sidratul Muntah sangat indah hingga tidak ada manusia yang mampu menggambarkan keindahannya. Dan letaknya di dekat Sidratul Muntah itulah sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, Rasul sampai di situ, kemudian berdialog dengan Allah. Tapi Rasul tidak melihat wajah Allah. Allah itu punya tabir, dalam riwayat tabirnya cahaya, dalam riwayat tabirnya api. Di balik tabir itulah Allah berdialog dengan Rasul. Dari sinilah ada syariat yang disebut dengan salat 50 waktu tadi. Kemudian Nabi Musa berjumpa Nabi Musa, kata Nabi Musa, tawar lagi. Akhirnya dikurangi 5 jadi 45. Turun lagi, kata Nabi Musa, naik lagi, dikurangi 5 jadi 30. 25, 20, 15, 10 sampai ke 5, kata Nabi Musa, naik lagi. Umatmu tidak sanggup, sudah 5 loh ya, kata Nabi Musa, naik lagi, minta keringanan, umatmu tidak sanggup. Masya Allah, seandainya Rasul naik, enak tidak antum tuh? Enak lah, tak sholat kan gitu kan, kan kurangnya 5, 5, 5 kan. Kalau tinggal 5, kata Nabi Musa, naik kurangi, habislah. Bukan 2-2 orangnya, 5-5-5. Tapi Rasul mengatakan, fastahyaitu Rabbi, aku dah malu. Kata Rasul, gak apa-apa 5 saja lah kan gitu. Aku dah malu, dah gak apa-apa 5 saja. Rasul turun, baru diwajibkan sholat 5 waktu kepada Rasul dan kepada umatnya.